Generalun, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Ormas Islam Sumatera Utara menggelar aksi di depan Konjen Kedutaan Besar Singapura di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan pada Jumat 20 Mei 2022. Pantauan tribun, ratusan pengunjuk rasa telah berkumpul di depan Masjid Raya Al-Mas'hun usai melaksanakan sholat Jumat. Ratusan massa lantas berjalan beriringan menuju Konjen Singapura menggunakan truk komando dan juga kendaraan pribadi. Dalam orasinya, pengunjuk rasa melayangkan protes atas tindakan Singapura yang mengusir Ustadz Abdul Somad beberapa waktu lalu. Mereka mengatakan tindakan tersebut sangat menyakitkan hati umat Islam yang sangat menghargai ulama. Mereka pun meminta agar pemerintah Singapura menjelaskan alasan penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad. Mereka pun menyebutkan jika Ustadz Abdul Somad bukan koruptor yang pantas diperlakukan seperti itu. Karena itu, para pendemo meminta agar negara Singapura segera meminta maaf kepada umat Islam.